Pemirsa, polisi mengungkap hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih terhadap dua kerangka jenazah di Komplek Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, dua kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap dua kerangka jenazah di Komplek Tani Mulia Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik, dua kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan, memiliki tinggi 160 sampai 170 cm dengan usia 50 hingga 60 tahun. Sementara kerangka berjenis kelamin laki-laki memiliki ciri dengan tinggi 150 hingga 160 cm dengan usia yang diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan, hasil forensik tersebut diambil dari pemeriksaan lingkar pinggul hingga akhirnya dapat menentukan jenis kelamin dari dua kerangka yang ditemukan. Selain itu, polisi belum menyimpulkan terkait adanya tindak kekerasan terhadap dua kerangka jenazah. Meski begitu, pihaknya masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan yang kini masih dilakukan oleh tim forensik. Kita bisa menemukan dengan hasil scientific identification dari yang dilakukan oleh rekan-rekan tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, tinggal sekarang yang kita tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Ya, yaitu ya, yang kita maksud yang kita juga meninggal, yang hilang sebelumnya. Bang, dalam pemeriksaan hasil forensik sementara itu, apakah ada ditemukan ada unsur-unsur lain, Bang? Oke, untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan terkait dengan apakah adanya dugaan tindakan kekerasan, ya, terhadap penemuan dua kerangka jenazah ini. Namun sampai dengan saat ini hasil forensik yang disampaikan bahwa memang di tengkorak atau di kerangka yang diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ingat, di tengkorak, ya, namun tetap saja kita harus menunggu hasil secara menyeluruh hasil pemeriksaan dari tim forensik yang sekarang masih terus melaksanakan pemeriksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.